إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya baru ni baca surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Furqan ni, Allah Subhanahu wa Taala cerita mengenai antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Taala. Di antaranya, tengok saya baca beberapa ayat yang saya suka sangat. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa'anta takunu 'alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Ini yang saya nak sebut. Ayat ni. Surah Al-Furqan. Tadi saya mula dengan ayat 41 kalau tak silap. Jadi 41 sampai ayat ni kalau tak silap, Allah kata apa? Ni semua yang menunjukkan ayat-ayat dalam surah Al-Furqan yang menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya alam tara ila rabbika kaifa madda adh-dhil. Bagaimana tuan-tuan rahmati Allah, adh-dhil. Adh-dhil yakni bayangan. Adh-dhil teduh. Minta maaf, bayangan. Bila ada benda kita letak sesuatu belakang matahari dia, maka dia ada bayang, eh? Bayang, minta maaf. Bukan bayangan, eh? Minta maaf. Bayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita pasal bayang. Alam tara ila rabbika kaifa madda adh-dhil. Siapa yang cipta bayang? Walau sya'a la ja'alahu sakina. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nak, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh jadikan bayang ni tak bergerak. Kan bayang ni bergerak, betul tak? Dia waktu buku 11 lain, buku 12 lain, buku 1 ada mukjizat. Tapi Allah alam, ayat ni saya masih tafakur. Tapi Allah Subhanahu wa Taala suruh kita tafakur, siapa yang wujudkan bayang benda? Allah kata walau syaa la ja'alahu sakina thumma ja'alna asy-syamsa 'alayhi dalila. Matahari yang menjadi sebab untuk wujudnya bayang. Ayat berapa tu? 45. Sekarang ni ayat 45. Oh, 45. Walau syi'na laja'a alam tara ila rabbika kayfa madda adh-dhilla walau syaa'a laja'alahu sakina thumma ja'al qablima. Ini ayat pasal bayang. Thumma ja'alna asy-syamsa 'alayhi dalila thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira. Lepas waktu asar, bayang akan jadi kecil tak? Kecil, betul tak? Subhanallah. Siapa buat ni? Semua Allah. Kemudian Allah kata wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa. Malam jadi pakaian. وَالنَّوْمَ سُبَاتَ. Siapa yang wujudkan waktu malam untuk kita tidur lena macam mati? وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Waktu pagi, siang, bangun semua. Yang ni pergi cari kerja, hak ni buka kedai, ni jual kurma. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah wujudkan semua. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Kemudian, ini ayat ni. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Sekarang ni kita nak cakap pasal air.
وهو الذي أرسل الرياح. Siapa yang gerakkan angin? Tuan-tuan rahmati Allah, tahu tak apakah tugas angin? Tugas angin, motif dia adalah untuk wujudkan وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Kebanyakan angin adalah satu berita baik. Rahmat. Sebab dia akan, angin ni dia akan memupuk ataupun mengumpulkan awan-awan. Ayat ni mungkin tak jelas, tapi kita akan tengok satu lagi ayat. Allah kata, وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan daripada langit ma'an tahura, air yang bersih. Kenapa Allah kata tengok? لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. Sebab utama Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, sebab apa tuan? Tuan-tuan rahmati Allah, tahu tak? Allah kata, linuhiyya, untuk menghidupkan balik. Tuan-tuan, al-ma' biasa tak dengar ayat, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hay? Ha? Biasa dengar tak ayat, ayat ni? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Pernah dengar? Allah subhanahu, tak pernah dengar? Tak ingat. Ayat ni bagi orang Arab, walaupun jenis Arab tak ngaji sekolah, dia ingat ayat ni. Ha? So? Dia betul. Ini Habib, dia ingatkan saya. Tuan-tuan, setiap sebab hidup ini adalah air. Semua benda. Tanpa air tak akan hidup. Tengok ni. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ. Daripada air, semua akan jadi hidup. Kita ni asal apa kita ni? Asal air. Tuan-tuan rahmati Allah, tahu tak? Tubuh kita, tanya doktor, tubuh kita tanpa air berapa hari boleh tahan? 3 hari rosak. 3 hari rosak semua anggota badan. Makan, boleh? 7 hari. 7 hari boleh tahan. Kita hidup tanpa makanan boleh tahan 7 hari. Tapi air, tuan-tuan, kalau sehari, dia akan jatuh. Tapi kalau 3 hari tanpa air boleh mati. Mati terus. Rosak semua. Buah pinggan, paru-paru, pankreas. Tentu rahmati Allah. Ada seorang lagi doktor. Orang Arab, seorang lagi. Dia kata, kalau kita ada masalah kencing manis. Tahu tak kencing manis? Kencing manis ni gula tinggi dalam darah. Paras gula dah naik sangat. Kalau nak turunkan, tapi orang yang ada hipo, masalah besar, dia kena ambil ubat. Tapi kalau orang ada kencing manis, dia boleh turunkan paras gula bila minum air. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Sebab tu Allah subhanahu wa ta'ala kata وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. Allah kata لِنُحْي, supaya menghidupkan balik negeri yang mati. Bayangkan Malaysia tak ada hujan. Malaysia tak ada hujan 2 minggu. Apa jadi kat Malaysia? Masalah besar. Kemarau. Tanaman pun rosak. Durian tak jadi. Betul? Ha? Subhanallah. Wallahi, sebab tu hari ni saya nak bicara pasal peperangan yang dahsyat yang akan muncul tidak lama lagi. Sebuah negara, mana-mana negara dunia, dia mesti ada 3 perkara untuk selamat. Al-khubz, wal-ma, apa ya Allah, ketiga. لا الخبز والماء الخبز والرز نفس الشيء الخبز والماء على ساتو كتير تأينا تيجا perkara utama yang akan menjadikan sebuah negara yang stabil. الماء والخبز. الخبز يعني أي روتي tapi kita kat sini beras. الماء والخبز والطاقة العاملة. Rakyat yang bekerja. والله أعلم kalau tak silap. Dia 3 benda. Rakyat yang sehat, yang kuat. Ada air. Ada makanan. Negara boleh stabil, boleh survive. Tapi sekarang ni satu ancaman yang akan berlaku, wallahu alam, dan setiap kali akan mula ancaman ini nampak lagi jelas, iaitu ancaman berebutan air. Sebab tu saya pilih tajuk kuliah saya hari ini adalah The War of Water. Jadi orang ramai tak nampak. Dan sebenarnya sengaja
media kita tak akan tumpu pasal isu ni. Ingat tak, bau ni Selangor tak ada air. Apa jadi? Apa jadi? Ramai orang mengamuk. Selalu tak ada air. Allah saya heran. Selangor ni sedangkan gaji pengurus dia beratus-ratus ribu. Dia buat apa eh? Orang marah kerja ni. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau sebuah negara tidak ada air, dia tak boleh buat tanaman. Tidak ada hasil negara. Tak ada hasil negara. Tengok yang berlaku baru ni, rasanya bulan 9, tapi media tak sampai kat kita, berita tak sampai. Bulan 9 ada apa kita panggil? Ada tunjuk perasaan yang besar-besaran berlaku di timur Iran. Siapa ingat? Bulan 9 ke bulan 10? Baru lagi bulan 10, bulan 9. Satu tunjuk perasaan besar-besaran, tapi Iran ni jahat, dia tak akan sampaikan berita. Tapi berita ni sampai kat Syria. Dan orang tak sampaikan kat saya. Satu tunjuk perasaan, tunjuk perasaan daripada rakyat Iran di satu negeri di mana tak ada air, rakyat keluar bawa spanduk ana atshan, aku dahaga. Tak ada air. Kalau ingat, rasanya TV3 baru ni macam mana silap tak tahu. Media kita ni pun bukan boleh percaya sangat, tapi baru ni dia silap. Dia keluarkan berita pasal Sungai Furat. Ingat tak? Ya. Ada rasanya 2 minggu lepas. Adalah tak? Bulan lepas. Sungai Al-Furat dah kering. Sebenarnya dah suruh habis. Untuk tak payah pergi jauh, Syria. Syria, kem saat tu jelmai beliau? Saif saat yang dilatih. Syria, air masuk 2 jam saja sehari. Bekalan air masuk Syria 2 jam. Dan kahraba, elektrik, 2 jam sehari. Elektrik. Setiap hari, rakyat Syria akan menikmati elektrik hanya untuk 2 jam sahaja. Kenapa tu, tuan? Sekarang ni, setiap negara, dia tak peduli negara sebelah. Dia nak mencarikan hasil negara untuk rakyat dia. Supaya, kalau negara yang hormat rakyat dia, negara yang takut dengan rakyat dia, seperti Turki. Turki sebenarnya sebuah negara yang hormat rakyat dia. Turki, tahu dia buat apa baru ni? Turki kadang-kadang jahat juga. Tapi Turki cari kepentingan dia. Kita nak salahkan dia tak boleh. Mungkin orang terkejut eh. Turki, kalau buat politik luar, jahat. Oi, Syed Muhyi, hentak Turki ni. Dah. Apa yang dia buat betul? Turki, kerajaan Turki, dia memikirkan apa yang aku nak berkhidmat untuk rakyat aku. Tu je. Lantak Syria ke, Iraq ke. Sekarang ni, Iraq dan Syria tidak ada bekalan air. Turki buat apa? Sungai Al-Furat dan Sungai Dajlah, dua-dua sungai utama ini lalu dekat Turki. Bahkan dia, mata air dia ni keluar daripada Turki. Kemudian masuk Iraq sedikit, lepas tu masuk Syria. Lalu Turki buat apa? Turki telah membina beberapa empangan mega dan dia telah sekat air. Sebab satu lagi masalah ataupun satu lagi kita kena tahu, air ini adalah satu sumber paling penting untuk menjana tenaga. Baru saya terima berita, banyak negara Arab ada kekurangan minyak hitam. Doktor-doktor sahabat kita yang kerja di Dubai 35 tahun, petrokimia. Sahabat kami, dia orang Syria, dah 35 tahun di Dubai. Dibuang kerja, dah tak ada jawatan. 5,000 bekerja, mereka buang 2,000, tinggal 3,000. Ataupun dia orang buang 3,000, tinggal 2,000. Sebab apa? Dah tak perlu tenaga mereka. Oleh kerana kekeringan yang berlaku kepada telaga-telaga minyak di Emirat Arab Bersatu. Jadi negara ni, dia bila tengok ada, kita paling penting tuan, kita ada tenaga. Paling penting, tenaga tu penting, ataqah. Bagaimana sebuah negara nak menjana tenaga sedangkan tidak ada sumber untuk menjana tenaga? Seperti minyak hitam, air, guna solar dan sebagainya. Tetapi sekarang ni, di banyak negara dah mula mengeluh ataupun dah mula merasai kekurangan sumber tenaga.
Jadi sumber tenaga yang utama yang mereka akan rujuk iaitu air. Maka Turki dah mula bertindak. Turki dah mula bertindak dan telah membina beberapa empangan besar atas Dijlah dan Furat. Maka air tak sampai dah kat Syria. Tak masuk Iraq, tak ada air. Apatah lagi Syria. Sebab tu baru ni keluar berita iaitu Sungai Al-Furat memang surut habis. Dulu orang nak lintas ataupun pergi ke seberang sungai, mereka akan guna bot. Sekarang ni boleh jalan kaki. Dulu naik bot kan يمشوا على قا يعني يستخدموا القوارب الان ولي جنان كاكي استاذ اسرائيل ارض الجولان ايوه بارك الله فيك دكتور رحمتي الله kenapa اسرائيل ambil جولان بوكيت جولان دي سوريا kenapa اسرائيل ambil استاذ انا فهمت لك وجمع كنا تشوف الجبل بقلبه كله نبعات يا الله وهي تنشرب نعم دغري شرب طيبه كثير pernah masuk masa di askar dia pernah masuk bukit julan dia askar dulu di berkhidmat. Dan bila dia masuk kawasan Jolan, penuh bukit-bukit, setiap bukit ini pecah keluar air. Air yang boleh minum terus, tak payah tapis. Syria, ya? Ah, air Syria tak, kita... Sekarang dia dah conquer lah. Air dah lama Israel ambil. Israel ambil tahun, berapa air sana yang akhir dua? 83. Tahun 83 dia ambil sepenuhnya. Yang jual Jolan, orang yang sama yang jual Palestin. Orang Arab juga. Hafiz al-Asad, dia jual. Kenapa mereka ambil air itu, tuan? Israel jahat. Tengok Jordan. Jordan beberapa sumber air. Nahr Urdun, Sungai Jordan. Nahr Yarmuk, Sungai Yarmuk. Nahr Zarqa, Sungai Zarqa. Saya ingat tiga ni. Rasanya ada lagi tiga. Ada lagi dua, tiga. Semua sungai ini telah diambil oleh Israel. Walaupun sungai-sungai ini bukan milik Israel. Sungai ini adalah milik Jordan. Tasik Tabariyah, siapa pegang? Tasik Tabariyah yang akan Ya'juj Ma'juj datang dan akan minum. Siapa pegang? Israel. Semua diambil. Saya ingat masa duduk di Jordan, di Zarqa'. Kami ada satu sungai, nama dia Sungai Zarqa'. Time hujan lebat, dia akan banjir. Banyak rumah akan runtuh. Sungai besar dan pokok akan naik. Kita akan budak, kita budak, kita pergi cari tut, berry. Pokok berry pun dah ada buah, hidup, semua hidup. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katira. Ramai manusia akan dapat minum daripada air. Oleh kerana air, pokok naik, buah-buahan, hasil yang sangat maju. Kita ingat masa kecil saya, ingat 80-an. 85, 86, 87. Kita pergi kat tepi sungai. Kita pergi kutip buah-buahan. Kita ada juga Al-Annab. Al-Annab ni, kalau tak silap saya, Al-Annab, sini kita panggil bidara, buah bidara. Tapi buah bidara di Malaysia besar. Besar, sedap. Kita kecil warna merah. Tapi manis sangat. Tapi subhanallah, 86, 87, permulaan 90, Israel telah keringkan semua sungai, termasuk Sungai Azraqa. Semua pokok mati. Semua. Dan kita tak panggil Sungai Azraqa. Kita panggil Longkang Azraqa. Wallahi, sungguh. Jadi longkang. Saai. Hitam. Tapi manusia ni, sepatutnya rujuk kepada Allah bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab. Bayangkan apa yang buat kerajaan Jordan, buat apa. Saya tak lupa. Kerajaan Jordan lepas sungai ini dah kering. Tahu dia buat apa di tepi sungai? Dia pergi bina kilang arak. Manusia ni bila Allah uji, dia bukan nak rujuk kepada Allah. Makin jahat. Wallahi. Dua kilang arak dibina atas sungai. Di Jordan. Sebab tu tuan-tuan Allah kata apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Kalaulah penduduk-penduduk negeri dan negara ini, mana-mana negara, amanu wattaqaw, beriman kepada Allah dan takut kepada Allah, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala akan buka berkat bumi dan langit.
ولكن كذبوا. Tetapi sebaliknya mereka mendustai Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka bila kilang-kilang arak dibina, digibuang semua toksik dia di dalam sungai jadi sungai hitam. Dulu kita ingat, kita tinggi, ada orang pergi mancing ambil ikan. Subhanallah. Wallahu a'lam, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita tengok sekarang ni, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya semua dah dengar. Hadis Abu Hurairah wa hadis Imran ibn Husain, rawahu Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yanhasira al-furat an jabalin min dhahab. Tidak akan berlaku hari kiamat sampai sungai Al-Furat akan surut. Takkan akan tunjukkan satu bukit emas. Naam, apa akan jadi? Manusia akan berebut. Fayaqtatilun nasu alaih. Manusia akan berebut perperangan untuk rampas emas, bukit emas yang keluar di Al-Furat. Fayuqtalu min kulli 199. Setiap 100 orang yang datang ke sungai Al-Furat untuk ambil emas akan terbunuh di kalangan mereka. 99 akan jadi mangsa. Seorang je lepas. Seorang sahaja yang berjaya ataupun selamat. Kullu wahid minhum yaqul la'alli akunu ana an-naji. Setiap seorang di kalangan mereka ini yang pergi ke sungai Al-Furat, mereka kata mungkin aku akan selamat daripada perebutan yang berlaku. Jadi wallahu a'lam tuan-tuan, rahmati Allah. Kita akan tengok, okey, satu lagi tengok. Konflik yang sangat dahsyat berlaku 2 bulan lepas di antara Mesir dan Ethiopia. Sungai Anil, kita ada satu surat khabar nama dia Times dalam keluaran dia bulan 9. Surat khabar, majalah Times daripada British. Dia kata tiga sungai paling utama penting di negara Arab, tiga. Sungai Al-Furat, Sungai Dijlah, Sungai Anil. Tengok, setiap sungai ada konflik. Sekarang ni Turki dah sekat air, Iraq dah tak ada air, Iraq tak ada elektrik. Syria sama juga, tak ada elektrik, tak ada air. Sekarang ni Mesir. Mesir tergugat. Dan kalau ingat, 2 bulan lepas hampir nak berlaku peperangan besar antara Mesir, antara Mesir dan antara Ethiopia. Sebab sungai An-Nil, dia, kita panggil pancuk ke apa? Yanbu', Arab panggil Yanbu', atau yani manba', manba'. Manba' ni punca, punca. Punca air sungai An-Nil daripada Ethiopia. Ethiopia pula membina juga beberapa empangan besar. Tak tahu nak, wallahu a'lam, Al-Fattah Sisi seorang zalim. Tapi dalam isu ni, dia sebenarnya telah kumpulkan tentera dia dan dia bawa tentera pergi kepada sempadan dia bawa tentera Sudan, dia gabung dengan Sudan. Jadi tentera Mesir dan Sudan pergi ke sempadan Ethiopia. Ethiopia ni Eritrea. Tak tahu apa yang berlaku, maksudnya Mesir pun Abdul Fattah Sisi, wallahu a'lam apakah permainan politik mereka. Abdul Fattah Sisi kononnya nak bagi kata dua kepada Ethiopia. Kalau tidak, kami akan lancarkan peperangan. Ethiopia agak kata kami tak nak perang. Dia buat perbincangan antara dua negara. Tetapi akhirnya yang rugi adalah Mesir. Sebab Ethiopia terus membina empangan dia. Dan Ethiopia, tuan-tuan rahmati Allah, telah isi dua empangan besar. Bukan empangan, setiap empangan belakang dia ada tasik besar. Sebab tu, tengok An-Nil dikering. An-Nil kering. Tetapi sama juga, berita tidak sampaikan, berita media masa tak bagi tahu kita. Tak ada kering sangat. Ada lagi air tapi dah surut. Dah surut, bukan kering, minta maaf. Dah surut sangat. Sekarang ini. Tapi oleh kerana subhanallah, yani An-Nil ni antara sungai paling panjang di dunia. Satu-satunya sungai paling panjang di dunia An-Nil. Tak pasti. Pernah 2019 minum macam tu je. Subhanallah. Terus. Seperti air mineral. Ya Allah, ni tak tahu. Kita ingat siri aja. Air mineral, rasa dia air mineral. Subhanallah. Ya Allah. Tapi kalau siri betul teruskan cakap. Kita selain air sungai, kita ada ainul ain. Ain ni mata air. Ainul fiji, ainul khadra. Ainul khadra.
Banyak jenis, kita ada banyak mata air. Sebab tu di Syria, kalau orang nak buat satu amal jariah, dia akan pergi ke tanah. Sabil, kita panggil sabil. Dia akan bina satu kepala paip. Dia bina kepala paip, lepas tu dia tebuk. Tebuk, buat piping. Tebuk daripada lantai, air keluar. Ni kemarin bisa terus ini anak air. Kalau nak menjaga air di Syria tak laku. Sebab setiap laluan, kadang-kadang laluan jalan orang lalu di sini, di Damsyik. Orang lalu dahaga, buka paip, minum. Tak ada, tak laku jual air. Tapi lepas peperangan, Allah ila'an Bashar al-Assad, dia pergi bom. Dia pergi bom Ain al-Fijr. Dia pergi bom mata air, tempat air pancuk ni, mata air Ain al-Fijr, dia pergi bom. Maka terputus hatta. Sebab tu kita di Syria, kita ingat masa saya pernah masuk Syria tahun 96. Dan saya pernah masuk juga. Wallah, yang saya ingat ni, kalau saya pergi rumah nenek saya, nenek kata, anak, air kerajaan tak ada. Dia masuk sejak dulu Dia masuk 2 hari. Masuk 2 jam. Sejak dulu lagi. Padahal Syria banyak air. Tapi kita, setiap rumah orang Syria, dia ada 2 pipe. Kita panggil air jalan. Kita kat sini air jalan, satu lagi air tangki. Betul tak? Tak, kita di Syria, air jalan, air Fiji. Minum. Maksudnya, kalau katakan air kerajaan terputus, kita ada air yang datang daripada Ain al-Fijr. Dan ini sistem dibuat oleh Turki, bukan oleh Syria. Ni adalah berkat kerajaan Osmani. Sampai hari ini. Sekarang dah bom. Water pump pun dia rosak dah. Tengok jahat. Sebab tu saya kata kebanyakan negara Arab ni yang memerintah seorang jahat. Zalim. Bayangkan berkat Syria, tuan-tuan tahu tak? Syria ni, di zaman pemerintahan Osmani, wallahi maju lebih daripada Paris. Dulu Syria 50-an, 60-an, kita ada kereta api yang bergerak dengan elektrik. Kita ada sistem yang ada British. Metro kita panggil. 60-an. Ya. Tahu tak masa berlaku peperangan dunia kedua, rakyat Slovakia, rakyat Czech, rakyat Albania. Jadi pelarian di Syria. Damsyik 40-an. Tahun 30-an, 40-an, Damsyik menerima pelarian. Sebab tu ada Syekh Albani. Orang-orang daripada negara Majar, macam Slovakia, Bulgaria, Abdul Qadir Al-Ma'ud. Dan umat Islam di situ, yang ada tempias daripada peperangan dunia kedua, mereka lari ke Syria. Sebab tu, Tuan Rahmati Allah, Syria, sebelum datang parti Ba'as komunis yang jahat dan Syiah, Syria adalah bumi yang sangat berkat. Hatta orang Eropah lari. Sebab tu pergi kat sini tengok Mak Saleh macam ni. Asal mereka, ya. Dia orang mari 40-an, dia meletak di Syria. Shishan, orang Shishan, nah, lari pada Shishan. Mereka jadi orang Syria lah. Orang Shishan. Ya? Orang Syarkas, orang Syarkas. Kaukaz. Ni negara yang Rusia dulu, Rusia komunis, bila serang negara Shishan, mereka lari ke Syria. Sebab tu di Syria ni, ada orang Syarkas, Shishan, orang putih. Mereka ni lari masa peperangan kali pertama dan kedua. Peperangan dunia pertama dan kedua. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, uji umat Islam dengan parti Ba'as komunis, di mana semua sumber kekayaan yang Allah bagi kat Syria, dah hancur. Iraq pun kuat dulu. Subhanallah. Dua negara paling utama yang boleh kata tonggak kekuatan negara Islam, Iraq dan Syria, dah hancur. Hancur habis. Satu lagi nak bagi tahu, tidak mustahil baru ni berlaku rampasan kuasa di Sudan. Baru 5 hari, seminggu. Tak sampai seminggu lagi. Rampasan kuasa di Sudan, di mana tentera telah pegang kerajaan Sudan, dan tentera ini sebenarnya tugas dia untuk memudahkan urusan normalisasi dengan Israel. Sudan sebenarnya dah minta banyak kali. Mesir dah ada hubungan dengan Israel sejak zaman Sadat tahun 1979. Sekarang ni Sudan. Lepas Sudan, Lebanon. Wallahu alam, dia akan serentak Sudan, sebab semua negara ini ada konflik.
konflik air, konflik kewangan, konflik makanan, semua. Tuan-tuan rahmati Allah, wallahu alam, menjelang 2022 banyak negara Arab dan Islam akan normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk Arab Saudi. Naam. Malaysia dia tunggu masa sikit lah. Kita pun ikut giliran juga. Akan datang masa kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa qada rabbuka fil kitabi, ayat surah al-Isra ayat 4. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab. Cuba tengok ayat ni. Ayat 4 surah bani Israil ataupun surah al-Isra. Wa qadayna surah al-Isra ayat 4. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ني الله سبحانه وتعالى تلاه تتأكد دو كالي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. Mereka akan buat perosak di atas muka bumi ini dua kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Kali kedua, mereka akan memerintah dengan begitu dahsyat, akan kawal semua. Wallahu alam, sekarang ni. Wallahu alam. Kali pertama tengok Allah kata, kita baca ayat ni sedap juga Isra. Baik, kali pertama bila? Cuba ikut ayat 5. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Kali pertama, selepas Bani Israel bongkak dan sombong, wallahu alam, ulama tafsir ada dua pendapat. Satu pendapat yang pertama, apabila kerajaan Bani Israel telah besar dan mereka telah membina sebuah kerajaan besar di atas Palestin di zaman Nabi Daud, kemudian di zaman Nabi Sulaiman, mereka orang Yahudi telah membina satu empire. Tapi di zaman Nabi, lepas Nabi Sulaiman AS wafat, maka Bani Israel banyak melakukan maksiat dan Allah Subhanahu wa taala hantar kepada mereka satu tentera yang kuat, iaitu tentera Bakhtu Nasr. Tentera Bakhtu Nasr yang telah ceroboh masuk bumi Palestin dan telah menghancurkan Baitul Maqdis. Sebab tu kita tengok surah Al-Baqarah ayat ada kisah Uzair. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa'amatahu Allahu mi'ata. Surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala cerita pasal Uzair. Uzair seorang saleh. Ketika Uzair pergi ta'abud, dia pergi ke satu tempat di mana dia zuhud, ahli zuhud, ahli ibadah. Ketika dia tidak ada di Baitul Maqdis dan ketika itu Bani Israel telah potong kepala Nabi Yahya AS. Ya? Kisah di Klemo, Nabi Yahya AS kerana tegur pemerintah Bani Israel dan mereka sebelih Nabi Yahya dan letak kepala dia atas satu pesan, apa ni pesan ataupun dekat ni, atas dulang. Kemudian kepala Nabi Yahya, Nabi itu dihidang sebagai satu hadiah kepada wanita yang nak kahwin dengan Raja Bani Israel ketika itu. Nabi Yahya AS larang dia. Nabi Yahya tengok, itulah bagi fatwa haram. Masa tu tak boleh kahwin. Sebab raja ini dia nak kahwin dengan seorang wanita yang menjadi sebagai adik susuan dia. Jadi dalam hukum syariat Nabi Yahya tak boleh kahwin. Tapi wanita ni nak kahwin. Tapi bagaimana wanita ni nak kahwin sedangkan ada seorang Nabi alim Rabbani yang menentang kehendak raja? Maka wanita ini hasut Raja Bani Israel supaya bunuh Nabi Yahya. Maka dibunuh dan disebelih. Kemudian kepada Nabi Yahya AS dihidangkan pada wanita ini. Maka Allah Subhanahu wa taala bila mereka bunuh Nabi, Allah Subhanahu wa taala hantar tentera Bakhtu Nasr. Bakhtu Nasr bila masuk Damsyik, dihancurkan Damsyik. Wallahu alam, Syria ketika itu di bawah pemerintahan Bani Israel. Naam. Bakhtu Nasr bila sampai ke bumi Palestin,
Dia tengok setiap tempat, lokasi mata air, tak keluar air, keluar darah. Darah yang gelegak. Maka Bakhtulan Sar tanya ulama Bani Israel, kenapa ada air? Kenapa darah yang pancut? Sepatutnya air yang pancut daripada mata air. Apa cerita darah yang keluar ni? Yang pancut. Macam air pancut ni. Mereka kata, laqad qutila al-bariha aw al-yawm, tak pasti. Dalam riwayat ni, baru kerajaan Bani Israel, raja Bani Israel telah bunuh seorang Nabi. Maka Bakhtulan Sar pegang semua ulama Bani Israel yang tidak menyokong Nabi Yahya dan sebelih diorang seorang-seorang. Fadabahahum, dia sebelih mereka atas apa? Setiap ada mata air yang pancut darah daripadanya, dia pergi sebelih mereka kat situ. Sampai darah yang gelegak, senyap dan tenang, maka masuk kemudian ke Palestin dan dia hancurkan Baitul Maqdis. Sebab itulah datang Uzair. Uzair masa itu terlepas peristiwa ni. Allah selamatkan dia. Sebab dia seorang alim yang baik. Datang Uzair. Bila masuk Baitul Maqdis, bila tengok kerosakan, kehancuran yang berlaku di Baitul Maqdis, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah nak hidupkan negara Baitul Maqdis setelah ba'da mautiha, setelah mati hancur. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha Allah Subhanahu wa ta'ala, matikan Uzair 100 tahun kemudian bangkitkan dia. Jadi inilah kali pertama. Ada riwayat kata kali pertama mereka bongkak ketika Bani Israel pegang kota Madinah. Ketika itu ada 3 kabilah Bani Israel, Bani Quraidah, Bani Qainuqa', Bani An-Nadhir. Dan 3 kabilah ini dulu memegang Madinah. Ya. Pasar emas orang Yahudi pegang. Pasar senjata orang Yahudi pegang. Tetapi Yahudi kalau nak jual senjata, bagaimana nak jual senjata sedangkan konflik tak ada? Maka Yahudilah yang buat konflik antara orang Arab di Madinah. Al-Aus wal-Khazraj. Bila bergaduh dua kabilah Arab ni adik-beradik, siapa yang pegang senjata? Orang Yahudi. Dahsyat. Siapa jual senjata? Orang Yahudi. Siapa jual emas? Orang Yahudi. Siapa yang jadi mangsa? Orang Arab. Subhanallah. Jadi, apa jadi kemudian? Allah Subhanahu wa ta'ala kata, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. Tafsir yang kuat, yang sahih. Allah alam yang saya lebih setuju, عِبَادًا لَنَا يعني Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah dan masuk kota Madinah dan hamba hancurkan dan keluarkan Yahudi satu demi satu kabilah demi satu kabilah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling layak disebut dalam ayat ni. Fa idza jaa wa'du ulahuma, janji Allah untuk mustahkan kamu wahai Bani Israel, ba'athna alaikum, ba'athna fi'il madhi, dah berlaku dah, ibadan lana, hamba kami, fajasu khilal ad-diyar, mereka masuk hatta setiap rumah, tapak rumah yang dibina oleh Bani Israel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dah masuk semua. Sebab tu kita tengok sekarang ni hatta Khaybar, Khaybar jauh dalam 100 kilo ke utara Madinah. Rasulullah serang mereka tahun 7 Hijrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahkan sebuah kerajaan Yahudi, Khaybar. Dan ketika itu ada Rafi' ibn Abi Al-Huqaiq dan ada Huyai ibn Al-Akhtab. Ketua Yahudi paling besar. Ni boleh kita agung kepada orang Yahudi. Huyai ibn Al-Akhtab yang kata-kata dia di semenanjung Arab orang tak boleh tolak. Kaya, duit ada, senjata ada. Kerajaan terakhir Yahudi yang terletak di muka bumi ini adalah Khaybar. Sebab tu orang Yahudi takut bila orang kata Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'u. Dia boleh kencing atas luar. Dia takut. Sebab ada hadis sahih. Orang Yahudi kalau bunyi Khaybar, Khaybar, ya Yahud, mari hak sesek. Zakar dalam 2011. Bila muzahara. Muzahara. Tuan-tuan rahmati Allah, orang Yahudi penakut. Orang Yahudi kaum pengecut. Paling pengecut di dunia. Mereka kalau bukan kerana munafiqin orang Islam, mereka tak akan berjaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis Anas, bila baginda nak serang Khaybar,
تو دي صغر وقته بلا صبح. قالت أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغير على قرية حتى ينتظر أذان الصبح، فإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم. رسول الله تأكن سغا من من نجري سلاقي تأذن أذان صبح. قالوا رسول الله رسول الله تنقو بلا وقت صبح ما سو أذان تأكمن دان رسول الله سغا maksudnya buka Islam. Tapi kalau Rasulullah dengar azan, Rasulullah tak akan seram. Sebab ini negeri orang Islam. Kata Anas, Rasulullah tunggu bila tak ada azan, Rasulullah seram. Anas radhiyallahu anhu duduk belakang Rasulullah. Wallahi tuan, bila saya dengar kisah ini, saya meremang bulu roma. Anas kata, aku lekat dengan peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ingat Rasulullah bila masuk Khaybar, dan orang bekerja-bekerja petani Khaybar, keluar masing-masing nak pergi cari rezeki, nak buat, nak pergi kat tanah kebun masing-masing, mereka bila melihat Rasulullah, Muhammadun wal khamis, menjerit belaka. Muhammad dengan tentera mari, semua cabut lari. Walaupun tentera Yahud Khaybar antara Yahudi yang paling berani ya, di kalangan mereka, tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seram mereka, mereka takut. Dan Rasulullah dapat kemenangan yang besar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat seorang tawanan yang sangat cantik. Siapa kenal dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat seorang tawanan yang sangat cantik. Siapa dia? Dan wanita ini yang Rasulullah dapat, Safiyyah. Safiyyah. Safiyyah adalah anak kepada raja Yahud Khaybar. Safiyyah binti Huyai ibn al-Akhtab. Dan suami dia seorang pendekar orang Yahudi, iaitu Rafi' ibn Abi al-Huqaiq, kalau tak silap saya. Safiyyah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serang Khaybar, Safiyyah mimpi satu mimpi. Qala ra'aytu ka'anna al-qamara qad saqata 'ala aw fi hujri. Kata aku tengok bulan purnama macam jatuh kat riba aku. Bila Safiyyah cerita mimpi dia kepada bekas suami dia orang Yahudi, maka suami dia tampar dia sekali. Sebab dia marah, dia faham maksud hari, mimpi tu. Maka betullah dia dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan purnama dapat kat dia. Subhanallah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sekarang ni tahu tak 2000 orang Yahudi ni jahat. Dia tahu tak, dia ugut. Pandai. Dia ugut, dia ugut media. Dia selalu keluarkan berita kami nak ambil tanah Khaybar. Kami nak ambil tanah Khaybar. Dan Golda Meir, Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Israel yang keempat, Golda Meir, dia bila dapat masuk Jordan, dapat lawatan dan dibuka sempadan, memberi kehormatan untuk dia, dia pergi kat Teluk Aqabah dan berdiri atas satu batu besar dan dia hidu angin. Dia kata, aku telah hidu bau tanah atuk moyang aku di Khaybar. Kita akan ambil. Tahun bila ni? Tahun 1974 lagi. Orang Yahudi dah mula. Tahun 2005 dah mula keluarkan berita, hantar surat ugut. Surat ayat layang kepada kerajaan Arab Saudi. Kita nak Khaybar. Ni tanah kami. Kita akan saman kamu dekat The Hague. Apa? Mahkamah dunia. Dia ugut je. Tak buat pun. 2015 mereka hantar surat sehingga Muhammad bin Salman yang jahat ni datang. Dan Muhammad bin Salman telah janji akan bagi tanah Khaybar semula kepada Yahudi. Nah, dia janji. Ada surat tapi semua sulit, surat sulit. Sebab tu saya kata bukan sekali nak ramal tak. Wallahu alam, menjelang 2022 kita akan tengok negara Arab Saudi akan wujudkan normalisasi dan buka kedutaan Yahudi di dalam Riyadh. Wallahu a'lam. Kapal terbang, yes. Berita betul, ya. Utusan dah keluar. Kapal terbang pertama Yahudi telah mendarat di tanah Riyadh, di tanah Saudi. Apa benda ni? Wallahu a'lam, negara yang akan yang telah normalisasi paling utama Mesir. Mesir awal daulah tahun 1997. Kemudian Jordan 1984 ke 89 kalau tak silap. Mesir, Jordan, kemudian UAE, baru ni, Bahrain, Oman, senyap-senyap tapi tak cakap. Berapa negara dah?
lima. Baru ni Morocco satu demi satu negara Arab dah hancur dan jatuh. Wallahu a'lam, lepas ni Sudan, Iraq, Lebanon, Saudi. Qatar selo. Qatar juga tak lama lagi. Tapi Qatar wallahu a'lam kita tengoklah macam mana keadaan dia. Sebab dia berjabat dah. The small office for them. Tentu rahmati Allah, mereka dah main lama dah. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. طيب mereka jatuh, Allah Subhanahu wa taala hapuskan kerajaan Bani Israel atas tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب lepas tu ayat seterusnya, ثم رددنا لكم الكرة عليهم. Betul? وامددنا ayat 6. وامددناكم باموال وبنين وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Ya Allah, dengar tu ayat ni. ثُمَّ رَدَتْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. Sekarang ni wahai Bani Israel, Allah kata, kami akan bagi kamu kemenangan dan kekuatan dan kamu akan menang wahai Bani Israel atas orang Islam. ثُمَّ رَدَتْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. Nah, inilah Allah kata. Kami, Allah kata, kami akan bagi kamu kemenangan semula wahai Bani Israel. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala kata Allah akan bekal kamu dengan anak beranak. Bayangkan di Israel, bila seorang wanita Yahudi melahirkan anak, anak ingat masa duduk Jordan, dia akan dapat 50 shekel. Setiap seorang wanita Bani Israel, wanita Yahudi melahirkan bayi baru, bayi dapat bayi baru, dia akan dapat peruntukan daripada kerajaan dia 50 shekel. Yani dekat 50 shekel, 50 dinar. Ringgit dengan shekel sama. Dapat 50 ringgit setiap kanak. Yani lama 80-an. 90-an setiap wanita Bani Israel Yahudi dapat anak, dapat 200 shekel. Maksudnya Yahudi menggalakkan wanita-wanita dia beranak ramai. Beranak ramai. Tapi kita orang Islam, mari jangan beranak ramai, bahaya. Sebab tu Allah kata, wa amdadnakum bi amwal wa banin. Allah bagi. Siapa yang bagi Israel kuat? Allah bagi juga. Sebab dia akan hancur tak lama lagi. Harap-harap Facebook tak sekat aku. Setakat ni okey. Kalau Facebook ni, ya tak rasna. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Dan menjadikan kamu bangsa yang paling pandai bermedia. An-Nafir, buat media, takutkan orang. Bayangkan pejabat Google paling besar di mana? Di Tel Aviv. Intel Inside di jabat dia di paling besar di Tel Aviv. Facebook, Twitter, Google, Instagram, berjabat mereka di Tel Aviv. Dan untuk beritahuan semua, Tel Aviv Tel Aviv menghasilkan program perisikan yang paling dahsyat. Nama dia, apa nama peperangan yang berlaku antara Greek dan Troy. Dia buat satu program dia Troy. Program perisikan tapi khas untuk VIP dan presiden-presiden negara. Mana-mana negara nak memerisik dan tahu keaiban negara itu, dia akan beli program ni. Sebab tu ramai terdedah rahsia. VIP terdedah rahsia. Presiden-presiden, raja-raja. Masa itulah orang Yahudi nak ugut. Oh, presiden mu ada gosip ni, kita tunjuk, mu siap. Mata negara tu collab. Dahsyat. Dia pegang semua. Perisikan dunia dia pegang. Yahudi. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Tengok ayat seterusnya. Ayat ni paling penting. Orang kata, ustaz, kenapa Allah bantu Yahudi? Tuan-tuan, kenapa orang putih lagi maju? Ayat ni, tuan-tuan, adalah petua kenapa kita tengok bukan Islam. Kalau dia ambil sebab dan dia majukan diri, dia akan naik. Tengok. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. Betul tak?
Allah kata apa? Kamu wahai Yahudi, dia tak beriman kepada Allah. Dia melawan Nabi Muhammad. Tapi Allah kata, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, maksudnya, kamu jaga undang-undang, jaga peraturan, melawan gini, jaga hak asasi manusia, jangan menzalimi, buatlah kesamaan, tegakkan keadilan. Allah kata, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kamu yang akan rasai kebaikan itu. Siapa-siapa buat baik, dia akan rasa baik, betul tak? Kita kalau tidak ada rasuah, apa jadi kat kita? Kita akan jadi negara yang kredibiliti tinggi. Kita kalau tidak ada maksiat, apa jadi kat kita? Rakyat yang sihat, tak ada penyakit. Kita kalau jaga hak masing-masing, tidak ada rasuah, tidak ada kezaliman. Tidak ada orang Islam makan hak orang Islam. Siapa yang nikmati kelebihan? Kita. Walaupun kita bukan Islam. Bayangkan perkara yang sangat lucu dan menyedihkan. Kalaulah tahanan orang Islam masuk penjara orang Yahudi, dia boleh laksanakan PhD dia dalam penjara Yahudi. Hak asasi manusia terjaga di penjara orang Yahudi. Ya. Tapi kalau bayangkan seorang rakyat Islam masuk penjara Mesir, apa jadi kat dia? Mati, mungkin sebulan mati. Kecil manis, sakit tulang, pukul, gunakan rigitan api sampai dia mati. Ini negara Islam. Kalau orang Islam masuk penjara Syria seminggu, keluar tulang dan kulit. Mata buta, tak nampak matahari. Tapi kenapa Yahudi jaga hak asasi manusia? Dia nak jaga. Sebab itu Allah kata, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu ambil sebab-sebab kenaikan, kemajuan, kamu yang akan rasai manfaat dan pulangan yang baik. Sebab itulah Yahudi maju. Negara dia maju, bersih. Tahu tak tuan-tuan? Semua buah-buahan yang paling sedap yang kita tengok di Eropah, seperti apple besar, selain apple Amerika, orange, orange paling sedap di dunia di Palestin. Tetapi Yahudi telah majukan orange. Haifa wa Yafa, bertukar Haifa. Portugal, orange paling sedap di dunia datang daripada Haifa dan Yafa. Kilang-kilang Yahudi. Ya Allah. Sekali kita masuk isu Syria. Tanah Jolan yang Yahudi beli dengan Presiden Hafiz al-Assad. Tuan-tuan, ini adalah syurga yang benar. Syurga Allah di atas muka bumi. Tahu tak dia ada buah kita panggil tut? Tut halada. Tut, sini panggil berry yang bulat tu. Bagi apa sini, berry? Dia ada tangkai. Yang mahal, cherry. Karas. Kita panggil karas. Karas dia cherry besar gini. Wallah tuan, kalau makan keluar merah dia macam keluar darah. Meleleh. Keluar air liur. Manis. Subhanallah, manis sangat. Apple, apricot. Semua ni. Asal dia sumber umat Islam Syria. Syam. Yahudi ambil. Sebab tu, nermai. Kembali semula. Kita kembali sekali lagi. Betapa pentingnya air. Sebab tu, Yahudi paling awal dia jaminkan sumber air dia. Semua sungai-sungai, tasik, semua dia ambil. Air sangat penting. Kalau turun salji, dia akan sampai tahap gini. Salji. Sebab tu air dia bersih, sedap, sejuk. Sebab tu lah tuan-tuan rahmati Allah. Wallahu alam. Israel dia akan sengaja menciptakan konflik di antara negara yang ada masalah air. Dan akan cuba tekan negara. Dia akan cuba. Dia akan minta Turki supaya sekat air daripada Iraq. Dia akan. Ethiopia dengan Israel. Hubungan sangat kuat. Tengok tuan-tuan. Sekarang ni Mesir. Dia ada hubungan baik dengan Israel. Ethiopia ada hubungan baik dengan Israel. Israel buat apa? Israel lagakan Mesir dan Ethiopia supaya dia untung. Israel tak ada kawan. Dia tak ada kawan. Dia juga lagakan antara Syria dan Turki. Mungkin orang kata, ustaz, kenapa tadi awak cakap Turki tak baik? Mungkin orang tanya. Turki, hatta bila berlaku isu Syria, selalu Turki kata kepada Bashar, jangan, kita akan masuk, kita selamat.
Semua ni ugutan kosong. Erdogan sebenarnya dia nak sesuatu daripada Syria dan dia ambil. Dia ambil tali ataupun sepanjang sempadan Syria dengan Turki, Erdogan dah ambil. Tahu tak, kebanyakan minyak zaitun yang kami jual memang datang daripada Turki. Tapi adalah ni adalah minyak zaitun yang sumber dia Syria. Minyak Idlib. Idlib. Minyak zaitun Idlib. Turki apa buat? Turki bijak juga. Ahsan nu' zait Syria. Wallah? Masya Allah. Bayangkan tuan, Turki bila masuk Idlib, dia ambil semua kebun-kebun dan tanah hijau pokok zaitun. Kemudian dia ambil, ambil zaitun, dia hasilkan minyak dia, kemudian dibawa kat Turki, bawa ke kilang dia, buat packaging, letak made in Turki. Padahal ni hasil Syria. Macam Yahudi, Israel pun ambil tanah umat Islam di Palestin, ambil buah-buah dia, lepas tu keluar produk Israel. Dahsyat. Bukan kita nak cakap maksudnya Erdogan tak, tak, dia bijak. Dia buat untuk negara dia. Sebab negara dia mesti ada politik dalaman yang stabil dan kuat, disokong oleh rancangan pemimpin untuk selalu mencari bekalan di luar negara dia supaya menenangkan rakyat dia. Aku kerja untuk kamu. Sebab tu Erdogan dia pandai. Pandai luar dan dalam. Tengok Erdogan buat apa. Dia ambil semua ahli cendekiawan Syria, doktor, PhD, ahli perubatan, ahli saintis, ahli penyagaan, dia bawa, letak kat Turki, dia bagi kerakyatan. Sebab nak jaga ekonomi dia juga. Maka nilai duit Turki naik. Wallahu a'lam, ini sedikit sebanyak yang kita boleh bicara hari ini. Kita buka ruang soalan kalau ada. InsyaAllah. Ada orang kata ni. Dia kata macam Singapura, ambil air dari Malaysia, made in Singapore. Pandai dia ni. Siapa ni? Muhammad Fazli. Ya, isu air, isu penting tapi saya tak sentuh, saya risau. Lebih baik tak sentuh. Sebab kita tak sentuh pasal Malaysia dengan Singapura, kesian juga Malaysia. Semua tahu kan, ambil air, tahu dah, tak payah cerita. Memang. Niaga? Beli balik. Biasa. Bola kerajaan. La hadra wa la illa. Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita berhenti dulu supaya kita sembang isyak. Barakallahu fikum. Allahumma ighfir lana dhurubana wa israfana fi amrina. Tak habis lagi ayat ni. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'du al-akhirah liyasuu wujuhakum wa liyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwal marrah. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَتَوْ تَتْبِيرًا. Maksudnya Allah SWT kata, janji Allah kali kedua, bila Bani Israel dan Yahudi dah bongkak dan menguasai semua dunia, Islam akan dapat hancurkan Yahudi semula, insyaAllah, dan kita akan dapat masuk Masjid Al-Aqsa. فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْأَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ. Umat Islam akan, yang akan bangkit di akhir zaman, mereka akan menyebabkan Bani Israel sakit hati dan sedih dan terkilan dan kecewa. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلْ مَرَّةِ. Kita akan dapat masuk Masjid Al-Aqsa, insyaAllah, seperti mana umat Islam Sayyidina Umar radhiyallahu an masuk Masjid Al-Aqsa. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا. Dan kita akan hancurkan segala kerosakan yang Yahudi telah buat. Ada hadis, tapi setiap kali saya sebut hadis ini, Facebook akan blok saya. Ada, dia ada automatik, dia ada mesin. Hadis pasal pokok tu lah. Faham sendiri. Saya tak boleh sebut. Saya banyak kali kena. Dia boleh tangkap. Sebab hadis ni memang mereka percaya. Tak payah sebut pokok tu. Dia tahu. Banyak kali, 3-4 kali Facebook saya dulu. Dia ada. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.